Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dari komunitas PTI dan tentunya bersama saya sendiri, Andi Gizi. Apa kabar buat rekan-rekan saudara-saudaraku semua, terkhusus buat para hunter, dan apa kabarnya pula buat para master, para suhu, sejahtera untuk kita semua, dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan yang utama adalah dalam lindungan yang Maha Kuasa. Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Nah, seperti di video sebelumnya, sesuai janjinya kami, bahwa di video kali ini, kami akan membagikan sedikit tutorial-tutorial atau tata cara sederhana dalam mengoperasikan metal detector rakitan jenis P dari komunitas kami, agar tujuannya dapat bekerja lebih optimal. Namun, sebelum kami membahas secara lebih jauh, lebih dalam, sedalam aku pada alangkah baiknya jika saudara-saudaraku, rekan-rekan, atau bro-broku semua turut mendukung channel kami dengan cara klik atau tekan like, comment, dan subscribe. Dan mohon berikan komentar-komentar terbaiknya ya, yang sifatnya membangun untuk kami agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe gratis. Sungguh-sungguh gratis. Jajan itu gratis. Karena saya yakin, Anda-anda, para penikmat YouTube, adalah orang-orang yang peduli, dan saya tidak boleh bersedih karena saya adalah seorang hunter sejati. Kalau sudah, kita loading bro. Eits, tunggu dong. Mari kita lihat spesifikasi. Sekarang kita lanjutkan setelah tadi rekan-rekan semua sudah melihat spesifikasi dari alat metal detector terbaru kami, dan sekarang saya akan perlihatkan tata cara sederhana untuk bagaimana alat ini kedepannya pada saat digunakan akan lebih mudah. Oke, yuk kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, karena ini sudah tersambung dengan suplai dayanya aki ya, ini ya, ini. Nah, yang pertama-tama tentu kita harus menyalakan powernya dulu ya. Oke, ya, coba nyalakan. Ini ada di samping ya. Oke, coba kita nyalakan. Bismillah. Ya. Anda, Pak bro-bro semua melihat ini. Coba saya matikan ulang ya. Saya nyalakan lagi. Otomatis dia merespon. Nah, yang pertama-tama yang kita buka adalah kontrol volume. Saya buka 1/4 aja ya. Oke. Yang kedua, yang pertama ya. Terus yang kedua, ini buka sedikit. 2 dikit aja.
Oke, kalau sudah, kita buka tun 1. Kontrol tun 1 ya. Oke, kita buka seperempat saja. Nah, yang terakhir, kita buka setting di sensitivitas. Oke, sampai dia mengeluarkan nada atau ketukan. Setelah mengeluarkan nada atau ketukan, tutup sedikit aja, tutup tipis. Habis itu kita naikkan ini. Oke. Nah, ini aja udah muncul ya. Naikkan sedikit. Sedikit aja. Sampai menemukan ketukan yang normal. Nah. Gimana? Udah paham? Coba responnya saja ya. Kita coba ya responnya. Kita lihat bagaimana indikator merespon. Nah, setelah semua dites dan pada saat kita ingin memulai untuk mengeksplor suatu lokasi, alangkah baiknya melakukan adaptasi ya. Dengan cara mengakali atau menggunakan trik yang ada pada alat ini. Oke, baik, saya akan perlihatkan. Ini tadi kan udah terstel semua ya, sudah tersetting semua. Ini nggak berubah. Ini nggak berubah settingannya ya. Ini semua nggak berubah. Maaf, ini posisi saya nggak begitu mendukung ya. Maklum, nggak ada asisten. Oke, saya nyalakan saklarnya. Lihat. Dia merespon terhadap tanah. Sekarang saya turunkan ini. Pada saat dirapatkan di tanah, dia akan merespon seperti itu. Seolah-olah dia mendeteksi sesuatu. Saya turunkan. Hasilnya tetap dia normal pada saat sudah menyeting, pada saat sudah menurunkan dari apa setting tun 1 pertama ya. Ini lihat, kita sudah setting tun pertama. Sekarang kita coba, ini sudah rapat. Sekarang kita coba untuk dia sama sekali mengabaikan tanah atau mineral yang ada, tetapi tidak mengabaikan targetnya. Contoh, oke, mantap. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Sebelum mulai, ya tentunya kita harus nyalakan, tekan tombol saklarnya ya, supaya nggak bingung teman-teman, atau terkhusus ini buat para pemula juga ya, yang mungkin memiliki alat yang sejenis dengan alat kami ya. Ini sejenis dengan alat kami yang mungkin settingannya ya nggak jauh beda lah gitu. Jadi setelah menyalakan tombol on off, menekan tombol on off, mesin menyala ya, lampu standby nyala ya, samping. Jangan lupa yang pertama volume naikkan 1/4, nggak usah banyak-banyak ya, supaya bisa menjadi patokan bahwa suaranya udah muncul ya, dia dalam keadaan baik-baik saja dan meresponnya. Nah, terus yang kedua, ini di tun 2, dibuka.
buka sedikit, ya, buka sedikit. Nah, terus ini yang di tone pertama, setting atau kontrol tone pertama ini, kita buka atau naikkan 1/4. Setelah itu, kita ke setting sensitivitas untuk membuka hingga menemukan suara. Nah, pada saat menemukan suara atau nada atau ketukan yang dihasilkan muncul, kita tutup tipis. Setelah itu, kita naikkan lagi. Nah, setelah dia naik, kita tutup tipis pula, turunkan sedikit. Nah, habis itu kita mencari nada ketukan yang halus di tone 2 sampai menemukan ketukan yang menurut kita itu sudah normal. Dan kekurangan pada saat kita menyalakan, memainkan trik ground balance-nya di setting atau control tone pertama, itu berdampak pada jarak pendeteksian. Jadi yang tadinya mungkin bisa atau mampu menembus kedalaman katakanlah sekitar 50, 60 atau 70 cm misalkan saja, ya, itu akan berkurang beberapa persen saja, ya. Tapi saya rasa nggak masalah, ya. Yang penting pakainya nyaman, kita pakai nyaman dan kita bisa lebih fokus di lapangan. Oke. Untuk lebih menguasai setting dari alat ini, ya, tentunya kita harus terbiasa, ya, dan intinya harus melakukan melalui pelatihan-pelatihan sehingga kita terbiasa nantinya. Dan jika sudah terbiasa, akan lebih mudah untuk memahami bagaimana kemauan dari alat ini, ya, kurang lebih begitu, ya. Oke, bro, udah paham? Yang tadi sedikit tutorial atau cara-cara sederhana dalam mengoperasikan metal detector rakitan jenis P dari komunitas kami. Dan buat para master, para suhu, terkhusus buat para hunter dimanapun Anda berada, salam hormat saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan-kekurangan dalam video kami. Semoga bisa menambah wawasan serta pengalaman untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak dibayar. Oke? Assalamualaikum.